Kristi, terlahir tanggal 22 Juni 1974. Sosok yang kuat dan mudah bergaul, namun tidak tanduknya sangat ceroboh. Rasa dendam membuatnya semakin menderita. Saya melihat aura negatif tertanam di tubuhnya. Namun, kecerobohannya membuat dia semakin terjerumus dalam ilmu hitam. Saya melihat sosok nenek-nenek berambut merah dan sangat seram sekali. Kelu ujung aja ya, Bu ya. Bu, Bayu mau main dulu ya sama Bunga. Iya, hati-hati, nggak boleh nakal ya. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim, ini anak siapa sih lari-lari di sini? Lihat tuh, HP tante jadinya pecah begini. Apa-apaan? Main asal jalan sama anak segala, Mbak. Ini ternyata anak kamu. Lihat nih, HP saya sampai hancur begini. Kita kan gak usah jalan dong, bisa kan? Anak kamu yang bandel. Dasar kamu ya. Ibu ya, saya minta maaf ya. Dasar ya, sobo banget. Kan kamu yang mulai dulu aja sama anak saya. Anak kamu yang merusak HP saya. Pokoknya saya gak mau tahu ya. Pokoknya minta ganti rugi. Dasar belagu kamu. Tapi itu bukan salah Bayu, Tante. Bunga yang salah, udah dorong Bayu. Nah, denger kan, Bu? Udah jelas-jelas anak kamu itu yang bandel. Iya, kamunya juga yang salah. Teledor. Ya udah, saya minta maaf ya. Tunggu sebentar ya. Semua nanti saya ganti ya, Bu ya. Entah. Kamu saya minta maaf ya, Bu ya. Biar nanti buat servis saya ganti ini uangnya. Saya mohon sama Ibu, Ibu tolong jangan besar-besarkan masalah ini ya. Saya juga minta maaf buat kesalahan pegawai saya ini. Gara-gara kesalahan ini HP saya rusak. Saya maaf ya, Bu. Kesini lagi. Listi, kamu itu kan bisa bicara baik-baik, jangan kasar dong sama tamu. Pokoknya saya nggak mau kamu mengulangi hal ini lagi. Bulan depan gaji kamu saya potong untuk mengganti rugi sebagian buat ibu tadi. Mbak, saya nggak terima ya. Mbak jangan semena-mena begitu loh. Main asal potong gaji saya begitu aja. Saya nggak mau, saya nggak terima pokoknya. Kenapa harus kayak gitu? Nggak enak kan bilang sama yang lain? Jangan emosi dong, sabar. Mau sabar sama dia? Ingat ya, Mbak ya. Saya nggak terima mau berapa seperti ini. Mulai hari ini, saya nggak akan kerja di sini lagi. Dan ingat, suatu saat nanti, kalau saya sudah sukses dan saya sudah punya sama sendiri, saya gak akan mau kenal sama kamu lagi. Ayo pergi kalau kamu gak suka, Listi. Saya akan pergi sekarang juga. Silahkan pergi. Angkuh, sobo. Ada ya pegawai macam gitu. Dengerin ibu ya, pokoknya ibu gak mau kamu main lagi sama Bunga. Berapa kali udah bilang, ya dia tuh bukan anak yang baik. Ngerti gak kamu? Iya, Bu. Sekali lagi kan, ibu tahu kau main sama dia. Ibu cubit kok. Bu, aku main dulu ya sama teman-teman. Ah, mereka aja? Iya, Bu. Bener? Bener. Gak main lain? Enggak. Tapi kalau nanti jangan sampai malam pulangnya ya. Iya, Bu. Udah sana hati-hati. Yuk. Jangan sampai malam loh pokoknya. Gelap langsung pulang. Iya, Bu. Mas, kok udah di rumah jam segini? Ini kamu mau kemana? Kamu bawa tas begini? Iya, maaf. Ini aku mau keluar kota. Ini aku baru aja mau ngabarin kamu. Keluar kota? Besok kan hari libur, Mas. Weekend. Ada kerjaan apa weekend, Mas? Mas, kamu ngapain aja sih? Kok lama banget? Ini kamu ngapain sih? Mas, ini siapa, Mas? Lepasin! Gatal banget! Dia apaan sih? Dia siapa, Mas? Mas, sampai kapan kamu mau menyembunyikan hubungan kita dari dia, Mas? Sayang. Kamu jahat, Mas. Jadi selama ini kamu selingkuhin aku? Iya, kamu hianatin aku, Mas. Kalau iya, kenapa? Kenapa? Mas, lagian kamu sampai kapan kamu hidup susah? Jadi sekarang gini aja, kamu mau memilih aku atau dia? Kalau kamu memilih aku, tinggalkan dia dan anaknya, Mas. Astaga, Mas. Mas, jangan dengerin dia, Mas. Ini perempuan gak bener, Mas. Mas, ingat, Mas. Mas, ada aku. Ada Bayu, Mas. Aku yakin kamu gak tega dengerin kita, Mas. Jangan dengerin dia, Mas. Jangan. Kamu dengar ya? Aku tuh udah bosan hidup susah sama kamu. Kamu gak pernah ngertiin aku. Cuma Tika yang bisa ngertiin aku. Selama ini, kamu cuma di salon aja. Hah?
Kamu gak pernah ngurus aku! Astaga, Mas! Mas! Aku tuh kerja di salon tuh demi kita juga. Demi kehidupan ekonomi kita, bantu kamu! Kok bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu ke aku, Mas? Kamu jangan jahat dong sama aku, Mas! Itu alasan kamu! Dasar kamu ya! Kamu perempuan melakor! Perempuan gak pernah! Gila, kamu! Diam! Kamu dengar ya? Mulai sekarang kamu bukan istri aku lagi. Ya. Kamu aku talak, ngerti kamu? Mas. Mas sadar. Mas jangan pergi. Mas jangan. Diam. Mas kamu. Mas, tolong Mas sadar. Mas. Jangan tinggalin. Mas jangan tinggalin aku, Mas. Mas. Mas jangan, Mas. Mas tolong, Mas. Mas. Oh, Mas Johan. Kamu gak akan pernah bahagia ninggalin aku, Mas. Gak akan pernah. Mas Johan! Kenapa hidup aku begini banget? Mas Johan, kamu tega banget, Mas, ninggalin aku, Mas. Aku gak tahu, Mas, sekarang mesti gimana gak ada kamu. Gimana lagi aku dan Bayu, Mas, kalau kamu gak ada? Tadi kayak ada yang lewat. Apa ya? Astaga! Astaga! Ya ampun! Sedang apa kamu di sini sendirian? Nenek siapa? Nenek boleh minta tolong, Cu. Nenek gak bisa melakukannya sendiri. Nenek, saya bukannya gak mau bantuin Nenek, tapi hati saya lagi gak enak, Nek. Saya habis ditinggal sama suami saya. Suami saya selingkuh sama perempuan lain, Nek. Kalau kamu mau nolongin Nenek akan mengabulkan keinginanmu. Udah selesai dikepangnya, Nek. Ya. Ini buat kamu, Cu. Apa ini, Nek? Simpan ajimat ini di lemari kamu. Tapi ingat, jangan pernah kamu buka sebelum matahari terbit. Mata... Loh, Nek? Nenek? Gimana, Nek? Kok hilang? Aku akan membalaskan rasa sakit kamu. Dan aku akan mengambil nyawa suamimu. Mas, kamu tahu nggak? Aku senang banget. Mas lebih memilih aku dan sudah meninggalkan istri dan anak Mas itu. Iya sayang, aku juga senang. Iya. Kenapa, Mas? Itu tadi. Apa? Aku ngeliat nenek-nenek lewat, nyebrang. Mana ada nenek-nenek? Salah lihat kali. Jangan lamun aja sih, makanya nyetir yang bener dong. Sayang, aku serius, aku gak bercanda. Tadi tuh ada sosok-sosok nenek-nenek nyebrang. Beneran. Ya udah sekarang cepetan aja kita jalan. Daripada salah lihat, ayo buruan. Iya, sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, Steve. Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Listi! Bu Listi! Aduh, ada apa sih teriak-teriak begini? Bu, suami ibu, Bu! Apa suami saya? Aduh, nggak penting deh. Saya nggak mau lagi mikirin soal dia. Jangan kasih tahu apa-apa tentang suami saya. Udah, malas dia pergi juga. Tapi, Bu, suami ibu tadi pagi ditemukan meninggal, Bu. Dan mobilnya kecelakaan. Teman wanita juga meninggal, Bu. Apa? Suami saya meninggal? Gak apa-apa bang, makasih. Wah, lo udah capek ya, bertigaan. Maaf bang, jangan ayo, ganggu ya. Ayo, Mas Bayu nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa. Kamu beneran nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa mas. Mas maafin aku ya gara-gara aku Mas Bayu jadi kepukul begini. Udah. Lagian kamu kenapa sih jalan sendirian? Kamu kan bisa telepon aku, minta aku anterin kamu. Aku nggak mau jadi apa-apa sama kamu. Iya mas, maafin aku ya. Aku tadinya mau ngelamar kerja mas. Kemarin teman aku nawarin pekerjaan sebagai sekretaris dan aku mau coba. Kamu kenapa ngelamar pekerjaan sih? Kamu nggak mau apa bantuin mama kamu kerja sendirian di salon? Iya sih mas, tapi aku kan. Sayang, justru aku maunya kalau kita nanti nikah, aku mau kamu jadi ibu rumah tangga. Biar nanti mama sama ibu aku bisa buka salon baru. Gimana? Suka gak sama hasil make up-nya? Wah, hasil make up-nya natural banget ya, Jeng. Masalah saya datang ke salon ini. Makasih loh, Jeng. Ya ampun, saya juga jadi seneng banget. Lain kali, Mbak, kalau memang mau luluran dan perawatan lainnya, langsung sini aja ya. Di sini semua ada. Oh, sepasti itu, Jeng. Tapi dikasih diskon ya. Kayak salonnya Bu Santi tuh, Jeng. Sekarang salonnya diskon 50%, diskon gede-gedean. Jangan mau kalah, Jeng. Nanti pelanggannya pada kabur ke sana loh. Ayo, Bu, pilih ya. Yang mana, Bu? Berapa timunnya nih, Mbak? Timun 1000-an, Bu. Oh. Halo, Bu Listi. Mau kemana? Sombong bener sih. Mentang-mentang udah kaya sekarang. Belagu banget. Udah cantik, rapi. Gimana Mbak? Cocok kan sama potong rambut saya? Cocok banget. Makasih ya. Oh ya, minggu depan saya mau Mbak Santi yang perhiasin anak saya ya. Soalnya di tempat Mbak Listi mahal banget. Aduh, tapi Mbak udah janjian sama Bu Listi. Soalnya saya nggak enak nanti kalau misalnya Mbak udah janjian sama Bu Listi, nanti dipikirnya saya nyerobot pelanggannya Bu Listi. Enggak kok, saya baru nanya-nanya doang. Dan harganya belum cocok. Kan saya milihnya Mbak Santi, boleh kan? Kalau saya sih nggak apa-apa, salon saya ini terbuka loh buat umum. Saya nanti bakalan kasih diskon. Jadi begini ya cara kamu ya? Dasar ya, nggak bener kamu ya? Suka ngerebut pelanggan kamu ya? Apa sabar apa? Aku udah nggak bisa sabar lagi sama kamu. Kelakuan kamu, otak kamu tuh licik banget. Kamu sengaja kan? Kasih diskon besar-besaran? Biar semua pelanggan saya datang ke tempat kamu, iya kan? Mau bikin saya bangkrut, iya kan? Dasar kamu tuh licik tau gak? Sabar! Gua sabar apa? Enaknya dong menurut saya, terserah saya dong mau salon di mana. Pindah kaca, nih bisa lihat gak? Nih, muka ibu jelek kayak begini, ini kayak begini. Jangan kayak gitu. Apa pelanggan? Gimana kamu kayak gini? Kalau sampai sekali lagi kamu bikin saya kesel, saya nggak segan-segan untuk bakar kalau kamu ini. Udah, Bu. Kamu nyebelin banget. Lepasin, Mbak. Lepasin, Ibu. Kamu ini kenapa sih? Nyebelin banget. Kenapa kamu masih belain mereka dibanding Ibu? Bu. Malu dilihat orang-orang, Bu. Ibu nggak malu? Kenapa emang? Nih. Kenapa nih muka kamu nih? Kenapa muka kamu jadi bunga-bunga begitu? Ini pasti gara-gara bunga, kan? Iya, kan? Gara-gara bunga, kan? Kamu
jadi begini? Enggak, Bu. Bayu enggak apa-apa kok. Wah, enggak apa-apa gimana? Orang ini kamu hampir berdarah kayak begini kok biru-biru. Masih bilang enggak apa-apa. Awas kamu bohong sama Ibu ya. Nah, ini orangnya. Nih, kamu kan? Apa-apa, Bu? Apa, Bu? Kita pulang aja, Bu. Nih, kamu ya. Enggak ibumu, enggak anaknya. Sama aja nyebelinnya. Udah, Bu. Ayo kita. Tolong, Bu. Tolong dengerin Bayu, Bu. Bayu mohon, Bu. Bu, tolong, Bu. Tolong Ibu hentikan permusuhan dengan Tante Santi. Bayu cinta sama Bunga, Bu. Dan sekarang, Bayu malu menghadapi Tante Santi, Bu. Kamu lebih mikirin perasaan mereka dibanding perasaan Ibu. Ibu kecewa sama kamu. Bu. Ibu kok ngomongin gitu sih, Bu? Bayu ini sayang sama Ibu. Tapi Bu, Bayu cuma minta pengertian dari Ibu. Bayu ini sekarang udah dewasa, Bu. Bayu udah bisa menentukan jalan hidup Bayu sendiri. Bayu, kamu apa-apa aja masih minta uang sama Ibu. Gaya kamu sama mandiri. Kamu lupa apa yang selama ini telah Ibu lakukan terhadap kamu? Semenjak ayah kamu meninggal, Ibu yang kerja keras, Ibu yang banting tulang gedein kamu. Seperti kamu seperti ini. Kamu... Bayu ngerti perjuangan Ibu selama ini untuk Bayu. Bayu janji, Bu. Bayu akan sukses, Bayu akan cari kerja, dan Bayu akan banggain Ibu. Tapi tolong, Bu. Masalah percintaan. Biar urusan Bayu. Bayu yang menentukan sendiri, Bu. Capek, Bu, ngomong sama kamu. Pokoknya ingat, Bayu, ya. Sampai kapanpun, Ibu gak akan pernah sudi. Maafin ibu aku ya. Jujur aku malu sama kamu dan juga ibu kamu. Iya mas, aku udah maafin. Tapi aku sedih banget mas. Kenapa ibu kamu selalu membenci aku dan ibu aku? Kamu gak usah khawatir. Aku akan berusaha keras untuk bujuk ibu aku. Kamu tenang ya. Doain aku juga supaya cepat-cepat dapat kerja. Biar segera menikahi kamu. Iya, mas. Tante Bayu. Tante. Duduk. Maaf, Tante. Saya kesini malam-malam. Karena saya mau minta maaf soal perlakuan ibu saya tadi ke Tante. Gak apa-apa, Nak Bayu. Tante sudah maafin kok. Lagi pula kan gak baik naruh dendam itu. Makasih ya Tante. Saya berharap dengan kejadian ini gak akan merubah keputusan Tante untuk merestui hubungan saya dengan Bunga. Oh, kalau Tante sih gak apa-apa. Yang penting buat Tante itu Bunga bahagia, ya pastinya Tante juga ikut bahagia. Mama yakin kok kalau Bayu ini adalah jodoh kamu. Kamu yang sabar ya sayang. Ini anak kemana sih? Kok jam segini belum pulang? Ini pasti Bunga yang pengaruhin dia nih. Ini gak bisa nih. Kalau Bunga berhasil pengaruhi Bayu, yang ada Bayu jadi ngelawan sama aku. Yang ada nanti anakku bisa ninggalin aku. Gak bisa. Gak bisa ini aku biarin. Nek di mana? Nek, tolongin saya, Nek. Nenek. Duh, Nenek di mana sih? Nek. Ya ampun, astaga Nenek. Aduh, Nenek bikin kaget aja, Nek. Ada apa kamu mencariku lagi? Nek, saya mau minta tolong, Nek. Saya punya saingan. Saingan salon, Nek. Saya mau. Saingan saya. Salonnya tutup. Bangkrut, Nek. Tolongin saya dong, Nek. Kamu bisa pakai bubuk cabai ini.
cabai? Iya. Taburkan bubuk cabai itu di depan rumah sainganmu. Maka kamu akan terpenuhi keinginanmu. Tapi ada satu syarat. Syarat? Iya. Apa syaratnya, Nek? Kamu harus menyerahkan bayi yang nantinya dilahirkan oleh mantumu. Bayi, Nek. Sedangkan sekarang anak saya aja belum menikah, gimana bisa ada bayi? Tapi sebentar lagi anakku akan menikah. Ih, amit amit, gak sudi banget jadi dia menantu. Tuh. Tapi biarin aja. Kalau nanti Bunga nikah sama si Bayu, biar dia menderita sekalian. Amit cuman ke situ aja. Tujuannya mami tahu itu gak boleh ya. Cuman karena mami jengkel. Nah di situ mami dikasih apa sama dukun di situ. Ya udah sekarang katanya si Neng pulang aja katanya gitu. Besok ini katanya taburin aja di depan rumahnya katanya gitu ya. Apa tuh? Nah mami dikasih biji cabai kering gitu kan. Sepertinya itu ya. Biar tahu rasa kamu Santi. Sebentar lagi kamu gak akan jadi saingan aku. Pulangnya hati-hati ya, Mas, ya? Iya. Kamu juga jangan banyak pikiran, ya? Iya, Mas. Yaudah, aku pulang dulu. Iya, Mas. Mas. Kok aku kayak lihat ibu kamu, ya? Ibu aku? Mana? Ya nggak mungkin lah ibu aku ke rumah kamu malam-malam gini. Bener, Mas. Aku tadi ngeliat ibu kamu di sana, Mas. Suara apa, Mas? Ya udah. Kita cek sama-sama, yuk. Ya, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ternyata cuma kucing, kan? Iya, Mas. Udah, kamu istirahat sana, ya. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa aku tadi salah lihat, ya? Sebetulnya apa yang terjadi dengan Bu Santi? Karena wajah dan kulitnya sampai memerah seperti terbakar seperti ini. Aku juga nggak tahu, Dok. Tiba-tiba aja mama saya udah seperti ini. Tapi tadi mama saya sempat terpeleset dan kepalanya terbentur, Dok. Iya, setelah kami periksa, memang benturan di kepala pada Bu Santi itu menyebabkan adanya pendarahan di otak. Dan untuk itu, Bu Santi harus segera dioperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bunga. Waalaikumsalam Mas Bayu. Mas, Mama masuk rumah sakit. Astagfirullahaladzim, Mama kamu di rumah sakit, kenapa? Dan dia harus dioperasi. Yaudah nanti kamu ceritainnya ya. Sekarang aku habis ganti baju aku kesana ya. Udah kamu jangan mikir macam-macam, kamu tenangin di pikiran kamu ya. Assalamualaikum. Bayu. Hei, Nak. Ibu. Kamu mau kemana? Bu, Bayu harus ke rumah sakit sekarang, Bu. Tadi Bunga telepon kalau mamahnya masuk rumah sakit dan harus dioperasi sekarang juga, Bu. Bayu juga nggak tahu cerita detail seperti apa. Yang jelas sekarang Bayu ke rumah sakit ya, Bu. Pasti Bu capek dari nenek itu sudah bereaksi. Wah, baguslah. Biar tahu rasa si Santi. Biar aja mati sekalian. Aku harus pura-pura simpati. Biar Bayu nggak curiga sama aku. Bu, Ibu kenapa, Bu? Enggak. Ya ampun, Bayu. Kenapa bisa jadi kayak begitu ya? Ya ampun, kasihan banget. Yaudah, kalau gitu sekarang kamu cepetan ke rumah sakit. Bunga pasti sangat membutuhkan kamu. Temenin dia di sana ya. Alhamdulillah. Makasih ya, Bu. Ibu udah mengerti. Iya, Nak. Apapun yang buat kamu bahagia, Ibu pasti akan dukung. Sekarang kamu hati-hati ke rumah sakit, buruan samperin Bunga sampai sana. Kalau ada apa-apa, tolong kabarin Ibu. Iya, Nak ya? Iya, Bu. Yaudah, kalau gitu Bayu berangkat ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenang ya Mbak ya. Begini Pak, kami sudah mengusahakan yang terbaik untuk Bu Santi. Akan tetapi dengan berat hati kami harus mengatakan bahwa kondisi Bu Santi saat ini kurang baik. Bu Santi mengalami koma. Saya permisi dulu. Makasih dok. Mas. Mama. Bunga, maafin Tante ya. Tante nyuruh kamu kesini. Oh ya, gimana keadaan ibu kamu? Kondisi Mama belum ada perkembangan, Tante. Makasih ya, Tante udah perhatian. Dan Bunga minta maaf. Udah banyak repotin Tante sama Mas Bayu. Hei, kok ngomong kayak gitu? Seharusnya Tante yang minta maaf sama kalian. Karena semasa Mama kamu masih sehat, Tante banyak berselisih paham sama beliau. Sekarang Tante benar-benar menyesal. Tante benar-benar mau memperbaiki segalanya. Benar kata ibuku. Dan aku udah memutuskan, gimana kalau kamu mulai saat ini tinggal sama ibu dan juga aku di sini? Maksudnya Mas Bayu? Kita nikah. Tapi Mas, Mama aku kan masih koma. Aku gak bisa bahagia dan nikah sama kamu, Mas. Tapi aku gak bisa ngeliat kamu seperti ini. Lagian kan sekarang aku udah kerja. Dan aku yakin Mama kamu pasti bahagia kok. Lihat kamu bahagia. Iya sayang, kamu ini kan sekarang kemana-mana udah berdua. Kalau kamu gak cepet nikah, nanti yang ada jadi fitnah. Aku janji, aku akan selalu bahagiain kamu. Iya Mas. Saya terima nikah dan kawinnya Bunga binti Suprapto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah. Oke. Mari sama-sama kita berdoa supaya rumah tangganya sakinah, mawaddah, warohmah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk berbagi. Apa hasrat ingin di
Mama sekarang udah menikah, Ma, sama Mas Bayu. Mama pasti senang kan lihat Bunga nikah sama Mas Bayu. Iya sayang, pasti mama kamu bahagia melihat kita seperti ini. Tidur kali ya. Aneh. Kok ada orang ketawa ya? Apa ibu belum tidur kali ya? Ngapain tadi Bunga dengar suara aneh gitu, Bu? Eh, kamu jangan bikin saya kesal ya. Sana, pergi tidur. Iya, Bu. Ya Allah, kok Ibu jadi kasar begini ya? Bunga mana, Bi? Belum bangun dia? Belum bangunnya. Namanya juga pengantin baru. Silakan ya. Iya, makasih. Punya menantu kok males banget. Jam segini malah masih tidur. Hai sayang, selamat pagi. Pagi, Bu. Ini makan, udah disiapin nih. Makasih ya, Bu. Oh iya, Ibu punya surprise buat kamu. Apa, Bu? Nih. Wah, mobil baru buat kamu. Ibu yakin, kamu pasti butuh banget. Ini serius beneran, Bu? Ya dong, selamat ya sayang. Semoga kerjaan kamu berkah barokah dan kamu cepat bisa naik jabatan. Ya Allah, Bu, makasih banyak ya. Ibu itu orang yang paling mengerti aku. Aku sebagai ibumu akan selalu berbuat apa aja demi kamu bahagia, nak. Makasih ya, Bu. Ya. Bu, Mas Bayu, maaf aku bangunnya kesiangan. Iya, nggak apa-apa. Duduk-duduk, sayang. Duduk, nak. Ibu tahu banget, kamu pasti capek bolak-balik ke rumah sakit. Kan kamu butuh istirahat banyak. Yuk, yuk. Ayo, sayang. Diminum susunya, yuk. Ayo, minum, nak. Yuk, sayang. Kamu hati-hati ya, Mas, ya? Iya. Tutup ibuku, ya. Mas, mengenai ibu, semalam ibu... Ibu kenapa? Bayu, nak. Udah berapa?
berangkat kerja? Iya, Bu. Mau diantar sekalian ke salon. Gak usah. Tuh, salon juga deket. Biar Ibu jalan kaki aja. Ibu udah biasa jalan. Yaudah, kalau gitu Bayu berangkat ya, Bu. Iya, sayang. Jadi, Mus. Ya, susah terus, sayang. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Bu nggak masuk duluan ya, Bu. Bu nggak mau siap-siap ke rumah sakit. Enak aja. Kerjaan dia cuma datang dan pergi sesukanya dia. Dia pikir rumah saya ini hotel apa? Ini gaji dan pesangon kamu? Nyonya pecat saya. Saya kan kerja udah lama. Apa salah saya? Saya udah gak butuh kamu lagi. Mendingan sekarang kamu cepat ke belakang, beresin barang-barang kamu. Ini ambil, cepetan. Buruan ambil. Aduh, bikin kesel aja. Bu, Bu gak pamit dulu ya, Bu. Mau jawab mama di rumah sakit. Kamu gak lihat tuh. Saya habis pecat bibi. Enak aja mau sembarangan pergi. Bunga, mulai hari ini, besok dan seterusnya, semua pekerjaan rumah ini kamu yang kerjain. Halo, Bu. Ibu pecat Bibi. Kan kasihan Bibi, Bu. Iya, iyalah pakai nanya segala. Ya Allah, Bi. Bi. Mau kemana kamu? Diam sini. Ini lagi. Ngapain kamu masih di sini? Buruan pergi, Bi. Nan Bunga, Bibi pamit ya. Buruan. Bi. Sekarang kamu ngapain sih? Buruan kamu ke belakang ya, ambil pel, ambil lap. Buruan kamu kerjain, kerjain si Bibi. Tapi Bu, kalau boleh Bunga ke rumah sakit dulu. Nanti setelah Bunga pulang dari rumah sakit, Bunga akan kerjain semua itu, Bu. Gak ada tawar-menawar. Lagian kamu ngapain? Sering-sering nengokin Ibu kamu ke rumah sakit. Emang kalau kamu sering nengokin begitu, Ibu kamu gak cepat sembuh? Astagfirullahaladzim, Bu. Kenapa Ibu ngomong seperti itu? Setiap ucapanlah doa, Bu. Jadi Bunga mohon Ibu jangan ngomong seperti itu. Kenapa? Kamu gak suka sama Bunga saya? Kamu tuh ya, terlalu dimanja sama Ibu kamu. Kenapa Ibu jadi kasar seperti ini sama Bunga, Bu? Bunga pikir Ibu udah ikhlas menerima Bunga sebagai menantu Ibu. Hah? Ikhlas? Sampai mati pun, saya gak akan pernah ikhlas kamu sama Bayu. Mau ngadu kamu sama Bayu? Mau cerita? Biar nanti Bayu belain kamu, terus Bayu jadi ngelawan saya, iya? Bu, nggak ada sedikit pun Bunga pemikiran seperti itu, Bu. Oh, bagus. Bagus kalau gitu. Kalau gitu sekarang ya, kamu cepat ke belakang ke sana, beberes. Kalau kamu nggak lakuin apa yang saya suruh, kamu terima akibatnya. Ya Allah, ternyata Ibu belum sepenuh hati menerima aku sebagai menantunya. Masih bengong di sini. Udah kamu, gak denger apa yang saya suruh. Buruan sekarang. 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 Iya, Bu. Iya, lupa. Halo, Bu. Iya, nah sayang. Kenapa kok tumben siang-siang nelfon Ibu? Iya Bu, Bayu lupa kalau Bayu belum bayar rumah sakit bulan ini. Boleh nggak kalau Ibu bayarin dulu, nanti bulan depan setelah Bayu gajian, Bayu bayar ke Ibu. Ah, yaudah kalau gitu, nanti Ibu segera ke rumah sakit ya nak ya. Ya udah kalau gitu, makasih banyak ya Bu. Ya. Enak banget jadi si Bunga. Udah numpang tinggal di sini, nggak bisa ngasih duit, malah habisin duit saya dan Bayu. Iya. Si Bunga kan masih di rumah ya? Mana nih dia tak selalu main Santi? Dimana sih? Taruh di mana sih Bunga?
layani surat rumahnya si Santi. Akhirnya ketemu juga. Akan aku jual rumah ini. Apa, Bu? Ibu mau jual rumah aku? Iya, kenapa? Jangan, Bu. Kembali kamu sendiri. Enggak, diam. Enggak. Jangan mentang-mentang kamu sudah menikah dengan anak saya ya. Kamu mau terima uang seenaknya? Saya ini jual rumah kamu ini untuk biaya merawat ibu kamu. Tapi Bu, itu kan peninggalan ayah aku, Bu. Enggak, Bu kembalikan. Enggak, Bu. Kamu dia. Gimana Bapak Ibu? Suka kan nomor rumahnya? Cocok kan? Ya, suka sih. Gimana? Suka ya? Nah, kalau gitu yuk kita lihat ke dalam ya. Bu? Ya, yuk. Tunggu, tunggu Bu. Maaf Pak. Bu, Bu. Bu gak mohon jangan jual rumah ini, Bu. Kamu berani kebantah saya? Tapi Bu, Bu gak mau. Bu gak mohon, Bu. Rumah ini peninggalan dari ayah Bu satu-satunya. Bu gak mau jual rumah ini, Bu. Kamu ini harusnya sadar diri. Biaya pengobatan ibu kamu tuh gak murah. Oh, kamu mau bikin saya dan Bayu bangkrut? Selama ini Bayu dan saya ikut bantuin untuk biaya pengobatan ibu kamu di rumah sakit. Kok jadi ribet begini ya? Sekarang ini mau jadi dijual apa tidak? Ibu sama menantu ibu, diskusikan dulu. Kalau gitu kami permisi. Yuk, Ma. Kamu keterlaluan kamu ya. Bu! Aduh! Ya Allah, ibu! Aduh! Tega banget sih! Aduh, ibu didorong. Buma, ini kenapa sama ibuku? Ya Allah, sakit. Ini ibu gak tahu ibu didorong. Padahal lihat ibu baik, Bayu. Ibu cuma pengen jual rumah ini untuk bantu biaya pengobatan ibunya, Bu. Mas, aku gak ada maksud buat dorong ibu, Mas. Mas, tolong ngomong sama ibu jangan jual rumah ini, Mas. Bunga, biaya pengobatan ibu kamu tuh kan gak murah. Sekarang, ibu juga bukan yang mau bantuin kamu lagi. Tetapi, sekarang Bayu harus ngerti deh. Sekarang kan pemasukan salon tuh menurun. Belum ibu bayar karyawan, bayar listrik, bayar tetek bagi yang lainnya. Lagian karena kamu juga baru masuk kerja. Biaya rumah sakitnya besar, gaji kamu gak seberapa. Ibu cuma mikirin kamu aja. Lagi pula Bunga, ibu kamu kan gak tinggal di sini. Kalaupun nanti ibu kamu sudah sembuh, dia kan juga bisa tinggal bareng-bareng sama kita. Ya kan, Bayu, ya? Ya kan? Iya, Bu. Bayu ngerti. Bunga, ada benernya kata ibu. Lagian kan aku juga baru kerja. Gajiku belum terlalu besar. Jadi lebih baik kita jual aja rumah ini demi kesembuhan mama kamu. Ya? Jadi aku harap kamu pikirkan dan kita jual rumah ini. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak. Bu. Iya. Ibu kenapa, Bu? Ibu nggak apa-apa. Ibu rada mual, rada pusing. Ya Allah, ibu mungkin kecapean ya. Udah istirahat dulu ya. Duduk, Bu. Aduh, lemas banget ibu Bayu. Iya, ya. Sekarang ibu cerita sama Bayu. Kenapa? Iya, mungkin ada gak enak badan, kecapean. Tadi kan salon ramai banget. Ibu kerja seharian, terus udah gitu sampai rumah. Ibu juga harus bersih beres. Udah gitu harus masak buat kalian. Juga istri kamu, ibu teleponin gak aktif handphonenya. Gak tahu kemana keliruan seharian gak ada kabarnya. Maaf ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana sih? Aku habis di rumah sakit, Mas. Aku habis nungguin Mama. Kamu bisa gak kabarin ibu kalau kamu pergi kemana-mana? Kasihan ibu sendirian di rumah. Kerja beres-beres rumah. Harusnya kamu yang bantuin ibu. Beresin rumah, membantu di salon. Tapi Mas, aku udah izin ke ibu kok untuk pergi ke rumah sakit. Hah? Izin sama ibu? Kapan?
Kapan kamu izin sama ibu? Ibu gak pernah ngerasa kamu izin sama ibu, Bunga. Ya Allah, Bu. Ibu tega banget sih berbohong di depan Mas Bayu. Aku kan sudah beneran pamit ke ibu. Dan ibu pun telepon aku. Ya ampun, kamu keterlaluan, Bunga. Kamu fitnah ibu ya? Kamu bilang buat ibu bohong kan? Maksud kamu apa, Bunga, jagain ibu depan anak ibu? Udah, cukup. Cukup, Bunga. Kamu berani-beraninya ya? Fitnah ibu aku sendiri. Aku capek pulang kerja, pengen istirahat. Tapi ngeliat masalah kayak gini. Dan ini semua gara-gara kamu. Mas. Ibu kenapa sih, Bu? Ibu tega banget fitnah aku di depan Mas Bayu. Salah aku itu apa, Ibu? Akhirnya ya, kamu merasakan apa yang rasakan. Selama ini kan Bayu selalu belain kamu, bukan belain saya. Bunga! Iya, Mas. Nih, lihat. Ini apa-apaan? Aku tahu kamu sibuk jagain mama kamu. Tapi kamu jangan lupa tugas kamu di rumah dong. Bener ya kata ibuku? Kamu itu susah dibilangin. Selama ini aku selalu belain kamu depan ibuku. Ternyata kelakuan kamu kayak gini! Tapi Mas, semua ini bukan aku yang lakuin. Kadi ibu yang berantakin semua ini pas ambil surat rumah. Gak usah nyalahin ibu! Kau bisa kan beresin kamar sebelum kamu ke rumah sakit? Bisa kan? Aku benar-benar kecewa sama kamu. Mas! Pagi, Mbak Bunga. Pagi, Bu. Tumben pagi-pagi udah belanja. Iya nih, biasanya pembantunya yang belanja. Apa udah nggak punya pembantu lagi? Iya nih, Bu. Kebetulan pembantunya lagi pulang kampung. Tega benar sih, Bu Lesti. Menantunya dibikin kayak pembantu kayak gini. Bu Lesti, santai ya? Duh, enak banget ya, santai-santai. Padahal menantunya udah kecapean tuh belanja sendirian. Kamu ya, jadi gini kelakuan kamu di luar, ngejelek-jelekin saya, seakan-akan saya memperlakukan kamu seperti pembantu, membuat nama baik saya jadi jelek, ya, begitu? Enggak, Ibu, Ibu salah paham. Mohon maaf, Ibu-Ibu, jangan ngomong seperti itu ya. Jelek-jelekin ibu di tetangga. Seakan-akan ibu tuh jahat sama kamu. Kalau emang kamu gak mau nolongin ibu, ya udah biar ibu aja yang ngelakuin sendiri. Gak apa-apa kok. Ini apa lagi sih? Hah? Kenapa kamu selalu bikin nangis ibuku? Mas, aku gak ada bermaksud seperti itu. Ibu salah paham. Sekarang aku harus kerja. Pokoknya aku gak mau tau kamu harus minta maaf sama ibuku. Aku capek tau gak? Di rumah selalu ngeliat ibu sama kamu bermasalah. Dan kamu sebagai menantu, harusnya lebih mengalah dong sama ibu. Mas. Astagfirullahaladzim, Bu. Kurang ajar kamu ya. Kamu berani jelekin ibu di luar sana. Dasar menantu, kau tahu terima kasih kamu. Gimana ibu bisa suka sama kamu kalau cara kamu seperti ini? Bu. Bunga gak pernah jelekin ibu ke siapapun, Bu. Aku tuh... Janganlah kamu! Dasar! Mantu gak tahu terima kasih! Mantu gak tahu diuntung! Maafin Bunga, Bu. Maaf. Ingat ya, kalau sekali lagi kamu ulangin kesalahan kamu, saya pisahin kamu. Ya Allah, yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Bukakanlah pintu hati ibu mertua hamba, ya Allah. Berikanlah selalu kami kedamaian. Jangan sampai kami terpecah belah, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Buruan dong! Keburu kesorean ya mau ke salonnya. Iya, maaf, Bu. Saya siap-siap dulu. Maaf.
apa aja. Lelet banget jadi orang. Lagi ngapain sih pakai salat segala? Astagfirullahaladzim, Bu. Salat itu kan kewajiban kita semua. Apa yang kita dapat, apa yang kita punya itu kan dari Allah, Bu. Apa salahnya kita berterima kasih kepada Allah? Pakai ngajarin saya segala. Cukup ya. Saya enggak butuh ceramah sama kamu. Astagfirullahaladzim. Bayu, nggak salah. Ibu itu beliin kamu mobil baru buat kamu loh. Kok malah kamu kasih bunga sih? Nggak apa-apa, Bu. Aku kan dapat mobil dari kantor. Lagian juga bagus kok kalau bunga bawa mobil. Jadi kalau ibu butuh kemana-mana, biar bunga yang anterin. Makasih ya, Mas. Tenang aja, nanti aku akan antar ibu kalau ibu kemana-mana. Jadi, mau lihat. Gimana sih si Bayu? Masih aja belain istrinya. Aku nggak boleh marah di depan Bayu. Bisa-bisa nanti Bayu lebih belain bunga daripada aku. Permisi. Iya, silakan masuk. Bunga? Ya ampun, udah lama banget kita nggak ketemu ya. Apa kabar kamu? Oh, Rudy? Iya benar. Ya ampun, lama banget ketemu. Iya, aku ingat. Oh ya, kenalin, ini calon bini aku. Jessy. Halo Bunga. Kita tuh di sini yang jadi tukang hias. Hah? Tahu nggak? Sebulan lagi kita mau nikah. Malah cancel tuh orang. Oh, tenang aja. Aku di sini ada paket buat pernikahan kok. Brosurnya di sebelah sana. Bagus dong, jadi bisa booking buat bulan depan kita. Iya, gue lihat-lihat dulu aja, Mbak. Yaudah, aku lihat dulu ya. Iya, Mbak. Kamu coba lihat dulu ya. Jadi kamu gimana? Kok udah mau nikah aja sih? Ya dong, kamu kapan nikah? Aku udah nikah. Jadi saya minta tolong hasil yang sebelumnya disamakan dengan hasil bulan ini, ya? Bisa. Pokoknya semua akan saya kerjakan secara optimal. Siapa lelaki ini? Kita nggak ya? Bye. Sakit. Bu, tadi bentar ya, Bu. Itu Bu. Terus kenapa Bu? Aku telepon Bunga, kenapa nggak diangkat? Bayu, gini. Sebenarnya ibu tuh nggak mau banget ya ngirimin foto itu ke kamu. Tetapi jujur aja, hati nurani ibu sebagai seorang ibu tuh agak ada yang janggal. Kalau orang punya hubungan spesial apa enggak kan kelihatan banget. Dan ibu rasa Bunga punya hubungan spesial dengan laki-laki tersebut. Bu, terus Bunga sekarang di mana Bu? Bunga di mana Bu? Bayu, kamu tenang, kamu tenang. Ini sekarang di salon lagi banyak orang dan Bunga lagi nganterin laki-laki itu ke depan. Gak mungkin juga kan ibu teriak-teriak manggil Bunga. Nanti yang ada disangka ibu merusak rumah tangga kamu atau jadi ikut campur rumah tangga kamu. Iya kan Bayu? Kamu tenang ya, kamu selesaikan masalah kamu sendiri, oke? Rasain kamu Bunga. Aduh, sebentar lagi yang ada Bayu ninggalin kamu dan gak akan pernah ninggalin ibunya. Assalamualaikum, Bunga. Waalaikumsalam. Hai, Rudy, Jess, silakan masuk. Ayo masuk. Ih, kenapa sih malam-malam gini? Kan masih dari esok. Iya, nggak apa-apa sekalian. Pengen lihat rumah kamu yang baru. Nih, Jessy, dari tadi ribut banget pergi ke toilet. Ih, apa-apaan sih kamu mah? Bikin malu aku aja deh. Yaudah, Mbak Jessy, kalau mau toilet, kepalanya sebelah kiri sana ya, Mbak. Makasih ya, Bunga. Iya, Mbak Jessy. Ya. Jadi gimana? Oh, ya, tinggal 10% aja. Mas! Tega ya kamu selingkuhin aku? Hah? Dasar perempuan gak tahu diuntung.
Mas, kamu salah paham, Mas. Salah paham? Masih mau ngelak ini, hah? Mas, bener, Mas. Semua itu salah paham, Mas. Jangan banyak ngomong, kamu. Astagfirullahaladzim, Mas Bayu. Mas, tapi Mas. Kenapa lo? Masih mau nyangka? Nih, lihat ini! Itu, masih mau ngelak! Itu semua saya bisa jelasin, Mas. Bayu, Mas. Apa-apaan ini? Kenapa kamu pukulin calon suami saya? Majis, maaf, Mbak. Semua ini salah paham, Mbak. Suami kamu itu keterlaluan. Gak waras. Kita datang baik-baik untuk nganterin surat undangan pernikahan kita. Sampai diperlakukan seperti ini. Udah, Mas. Kita pulang. Ayo, pulang. Mbak, aku minta maaf. Aku kecewa sama kamu, Mas. Kamu dapat foto itu dari siapa, Mas? Seharusnya kamu tanya aku dulu, Mas. Bukan bertindak seperti kayak tadi. Saya maaf, maafin aku, saya. Maafin aku. Bu, tolong ibu jelasin. Apa maksud ibu kirim foto ini sama aku? Seolah-olah Bunga sedang selingkuh dengan laki-laki lain. Gini-gini, Bayu-Bayu. Ibu juga gak ngerti kalau ternyata laki ini sudah memiliki calon istri. Maafin ibu ya, nak. Maafin ibu. Ibu gak tahu benar. Ibu gak tahu. Sampai aku terlalu emosi seperti tadi. Tolong maafin aku. Mas, kita perlu bicara serius. Apa ibu yang kirim foto itu ke kamu? Gak usah nyalahin ibu. Ini semua salah aku. Aku yang salah. Tolong maafin aku ya. Mas. Mas perlu ingat. Gak ada sedikit pun aku mau merusak rumah tangga kita. Aku gak tahu kenapa ibu ngelakuin itu sama aku. Apa ibu mau merusak kepercayaan kita, Mas? Aku akan bicara soal ini sama ibu. Tapi kamu mau kan maafin aku? Kenapa sih si Bayu itu? Kok nurut aja sama istrinya? Jangan-jangan si Bunga pakai pelet lagi. Sampai anakku kok kayaknya kecintaan begitu sama dia. Makasih ya. Makasih. Kenapa kepala aku pusing banget ya? Mama
gak bisa denger Bunga kan, Ma? Ya Allah, sebelah sini. Suster! Ma, dokter! Suster! Ini sungguh mujizat dari Allah. Bu Santi sekarang sudah sadar dan sudah melewati masa kritisnya. Alhamdulillah. Kalau begitu saya permisi dulu. Makasih ya, Dok. Aduh, kenapa sih si Santi pakai sadar segala? Bikin repot aja. Kenapa belakangan selalu jadi sepi begini ya? Omset aku juga menurun. Jangan-jangan jimat dari nenek itu udah mulai gak ampuh lagi. Buktinya, kenapa si Santi tiba-tiba jadi siuman begitu? Harusnya kan dia tetap koma. Alhamdulillah ya, Ma. Mama sekarang udah keluar dari rumah sakit dan bisa tinggal sama-sama kita. Iya, Mama juga senang banget. Bu Listi, saya ucapin terima kasih ya, karena sekarang ini Ibu udah anggap anak saya Bunga jadi bagian di keluarga ini. Saya senang banget. Mama, sekarang harus fokus sama kesehatan biar cepat pulih. Dan juga harus tinggal di sini untuk temenin Bunga, ya. Tapi nah, Bayu, Mama itu nggak bisa loh tinggal lama-lama di sini. Mama kan punya rumah sendiri. Bunga? Memangnya kamu belum cerita sama ibu kamu kalau rumahnya sudah dijual untuk biaya pengobatan rumah sakit? Bunga, jadi kamu jual rumah itu? Itu kan rumah peninggalan ayah kamu, Bunga. Rumah itu sangat berarti buat Mama. Maafin Bunga, Ma. Bunga terpaksa menjualnya. Kayak gini terus caranya nih, aku bisa bangkrut. Omset semakin menurun. Uang lebihnya juga cuma dikit banget lagi. Bu, kenapa ibu tadi bilang soal rumah yang dijual? Kenapa? Apa yang salah dari omongan saya? Emang benar kan kamu udah jual rumah kamu? Tapi kan Bu, ibu yang paksa aku untuk jual rumahku. Lagian siapa suruh kamu mau dipaksa sama ibu? Kamu juga aneh. Perasaan ibu gak pernah maksa-maksa kamu. Ibu tuh cuma kasih kamu pilihan. Cukup, Bu. Aku udah lelah menghadapi ibu. Ibu gak pernah mempedulikan perasaan aku. Terus, kenapa? Kamu gak sabar? Iya. Kamu mau pisah sama Bayu? Atau kamu mau bikin saya jadi pisah sama Bayu? Iya. Udah deh, kamu bikin saya pusing. Kamu gak liat ya? Saya lagi ngitung-ngitung, pusing ngitungin duit. Udah, pergi sana. Pergi sana! Ya Allah, ternyata anakku selama ini harus menyembunyikan rasa sakit hatinya. Kasihan sekali kamu, Nak. Bunga, Mama udah jadi beban kamu. Mama udah nyalahin kamu tanpa Mama tahu permasalahan kamu itu apa. Mama, Bunga baik-baik aja kok, Ma. Bunga, Mama itu udah dengar semua pembicaraannya kamu sama Ibu Listi. Ya Allah, Mama minta maaf ya, Nak. Semua ini salah Mama, Bunga. Nenek, Nek, Nek, Nenek, Nek, tolong saya, Nek, 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 Nenek. Ada apa kamu kembali lagi mencari
waktunya kamu kembali. Saya benar-benar pusing banget, Nek. Salon saya tiap hari tambah sepi. Saya nggak mau bangkrut, Nek. Sepertinya jimat yang Nenek kasih sudah nggak ampuh lagi. Jadi saya minta tolong, Nek. Tolong kasih saya jimat yang baru. Apakah kamu mau menumbalkan cucu kamu yang kamu sayangi itu? Kalau kamu setuju, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Nek, saya akan kasih apapun yang Nenek mau. Saya janji. Tapi tolong jangan cucu saya, Nek. Gimana pun juga, saya sayang sama cucu saya, Nek. Tolong, Nek, jangan. Tapi kamu sendiri yang menyetujuinya. Sekarang kamu pergi. Jangan pernah kembali sebelum kamu membawa bayi dari menantumu itu. Iya, Nek. Jagoannya papa berangkat dulu ya. Aku berangkat dulu ya, sayang. Hati-hati ya, Mas. Oh, aku berangkat ya. Iya, Nak. Berkah barokah, hati-hati ya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Sibo. Iya, potnya. Potnya taruh di mana? Iya, taruh sini aja ya. Nih, uangnya. Ya. Mas ya? Iya. Bunga. Nih, tolong angkatin dong. Masukin ke dalam. Hati-hati tapi jangan sampai pecah. Tapi Bu, itu potnya kan berat, Bu. Kenapa Ibu tadi nggak suruh tukangnya aja mah bawa masuk ke dalam? Tapi pakai ngelawan lagi kamu. Mau ajakin saya ribut? Kamu ini keterlaluan. Apa sih beratnya? Ini pot enteng begini tuh, lihat tuh, enteng banget kan? Buruan angkat. Buruan, aduh lelet banget sih. Mentang-mentang hamil manja. Hati-hati, aduh terpecah, aduh hati-hati dong. Kena muka Ibu, aduh. Astaga. Pecah nanti, hati-hati dong. Iya Pak, maaf Pak. Ini saya balik lagi kok Pak untuk membawa dokumennya. Iya, makasih udah diingatkan ya Pak. Sekarang Mama udah gak tahan lagi. Selama ini Mama diam karena kamu. Kamu berharap mertua kamu ini bisa berubah? Percuma. Hatinya terbuat dari batu. Oh, bagus. Jadi selama ini kamu suka ngaduk ibu kamu ini? Cukup Listi. Sekarang saya akan ceritakan semuanya sama Bayu biar Bayu itu tahu kalau kamu ini ibu macam apa ya. Silakan, saya gak takut. Anak saya akan percaya sama saya. Seharusnya kamu saya matiin untuk saya sadar kamu. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini ibu yang buat lemahku kok, Ma? Iya, kenapa? Bu! Bayu gak nyangka, Bu. Ternyata ibu tega menyakiti Bunga dan ibunya. Enggak, Bayu. Astagfirullahaladzim. Aku pikir ibu udah berubah, ternyata enggak, Bu. Ibu bisa jelasin, Bayu. Kamu salah paham. Salah paham gimana, Bu? Bayu dengar sendiri. Bunga, sayang, kamu kenapa? Bayu, ini Bunga mau melahirkan. Sebaiknya kita bawa ke rumah sakit, Bunga, ya. Kita ke rumah sakit sekarang, sayang. Sabarnya sebentar, ya. Cepet aja, kita bawa ke rumah sakit. Kita, Mas. Maafin aku ya. Ini semua karena ibu kamu. Dia lebih milih kamu yang selamat daripada bayi kamu. Akhirnya, sekarang bayi kamu meninggal.
kuda, Bu. Ibu gak kasihan sama Bunga. Sabar. Dia sedang terpukul, Bu. Ya, tapi Ibu cuma ngomong sebenarnya kok. Enggak mungkin. Enggak mungkin bayiku meninggal. Mas, jawab. Enggak mungkin dapat bayiku meninggal, Mas. Bayiku pasti selamat, Mas. Mas, jawab, Mas. Enggak mungkin. Aduh, aku harus gimana ya? Kalau sampai nenek itu menghantui aku, aduh aku takut. Tumbal bayi untuk nenek. Akhirnya penantianku membuahkan hasil. Nyawa bayi ini akan membuat bertambah kekuatanku. Nenek, iya. Cucu saya, nenek. Iya, iya. Kurang ajar! Kamu berani-berani menipuku. Bayi ini bukan turunanmu. Kurang ajar. Ampun, ampun, tolong. Salam, ampun, salam, salam, ampun. Nah, ampun, ampun, salam. Saya bukan turunanmu. Bayu, aduh Bayu, aduh Bayu. Bayu, kamu ngapain sih? Bayu, Bayu, anakku ini. Bayu, Bayu. Ya Allah. Hamba mohon lindungilah suami hamba dan kedua ibu hamba. Sadarkanlah ibu mertua hamba, ya Allah. Agar kami bisa berkumpul kembali. Hanya kepadamu meminta. Hanya kepadamu. Kabulkanlah doa-doa hambamu ini, ya Allah. Kami yang menyerba alami. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik ya Mas Roy. Doanya usaha saya juga biar lancar tanpa embel-embel yang mistis gitu ya. Iya. Yang normal. Saya nggak mau seperti itu lagi. Biar ibu lebih tenang, Roy. Apa yang kamu lihat dari ibu istri sekarang dan kedepannya? Jauh lebih baik, jauh lebih tenang, jauh lebih lega, bisa mencurahkan isi hatinya seperti apa. Dan saya yakin kedepannya Ibu Listi bisa berubah kok. Dari awal juga sampai akhir, dia malah menuju kebaikan terus kok. Saya yakin jalannya udah bener. Dari tadi ya, tuh di dada tuh kayak apa ya, Neng? Kayak nyesek gitu ya, kayak ada beban gitu. Sekarang kan sekarang udah lega. Sudah. Sekarang udah lebih lega. Bagus, ya. Bagus, ya. Udah. Kehilangan kamu, Mas. Aku udah kehilangan anak kita, Mas. Aku gak mau kehilangan kamu.
Maafin ibu ya, nak. Maafin ibu ya, sayang. Gara-gara ibu kamu hampir celaka. Maafin ibu ya, nak. Bu, pergi, bu. Mana ada orang tua yang tega mencelakakan anaknya sendiri, bu. Tapi ibu, ibu rela mengorbankan cucu ibu sendiri. Kalau saja anakku dan bunga lahir, pasti sekarang sudah jadikan tumbang sama ibu. Kenapa gak aku saja, bu, yang ibu korbankan? Anak ibu sendiri, bu. Bayu, ibu tahu, ibu tahu. Permintaan maaf aja gak cukup buat kamu. Ibu terlalu banyak dosa terhadap kamu, terhadap bunga dan juga ibu saat ibu minta maaf. Permintaan maaf dari ibu seharusnya ibu dapatkan dari bunga dan juga mama, bukan dari kita. Bunga, tolong maafin ibu. Ibu banyak salah sama bunga. Bu Santi, maafin saya selama ini banyak jahat sama ibu. Maafin saya, bu. Maafin. Bu, bunga udah maafin ibu kok. Alhamdulillah sekarang doa-doa bunga udah terjawab. Mas, setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Jadi bunga mohon, Mas maafin ibu ya. Terima kasih, nak. Terima kasih, bunga. Bu Santi, terima kasih atas